kita buktiin terbukti gerejanya gimana bang, ada kesadaran untuk menjadikan Jakarta itu aman dimulai menjadi ekonomi buat bangsa kita. Mari, pengen anaknya aman. Tetapi aman karena akan betul-betul gitu, sehingga jiwa kebapaan di saya pastikan mereka kembali ke rumahnya pada saat kami diizinkan Tuhan untuk memimpin Jakarta. Amin. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Saya sudah mempersiapkan program-program ekonomi beradab yang akan menjadi tonggak perekonomian saudara-saudara saya di sana supaya jangan cuma pindah tetapi tidak berjalan ekonominya dengan maksimal agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri tidak gampang diintimidasi. Ya, saya jamin tidak akan pernah ada yang kelaparan. Ya, di minggu pertama saya akan berikan pekerjaan. Di minggu kedua, di minggu berikutnya saya akan carikan pekerjaan. Berikan pekerjaan dari anggaran atau proyek Pemprov yang ada. Bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan belum punya skill, mereka akan kami berikan. Bagi yang tidak kebagian, saya nanti akan menjadi jaminan untuk melamarkan anak-anak saya. Tolong dong, terima ya. Gitu. Khususnya yang ada di bawah Pemprov. Kalau di situ pun sudah penuh, saya akan memohon lagi kepada usaha-usaha yang ada di Jakarta. Tetapi dengan catatan, saya sekolahkan dulu adabnya. Sehingga ketika dia sudah kita anggap lulus adabnya, saya akan nenteng dan melamarkan mereka ke perusahaan-perusahaan itu. Itulah program jaminan Babe. Jadi Babenya ngejamin anak-anaknya.